Prolog, emot pertama kali kenalan sama King itu pas emot beli Sunlink M1. Penjual nawarin emot untuk nyobain si King atau TFZ eksklusif King. Kita sebut King aja ya, si King aja ya. Emot yang lagi kegilaan sama KJJS6 sempet kicep tuh mendengar sound quality-nya si King. Khawatir keracunan, emot langsung lepas dah tuh si King. Penjualnya ketawa dah. Tesnya paling semenit dua menit denger lagu Foreplay waktu itu. Bener aja, suara si King yang hanya beberapa menit membuat emot keracunan. Ditambah lagi temen-temen di mari yang punya King racunin emot. Thank you abang Enpo, keracunan dah emot. King di pasaran harganya sekitaran 1,250 sampai 1,560. Bedanya di garansinya. And emot nggak mau bahas sampai garansi, nggak mau bahas sampai situ dah, Ogah banget kalau bahas garansian, Nanya emot masalah garansi, nggak emot bales ya, abang Enpo, sorry sebelumnya. First impresi, wow, powernya gede banget. Kualitas produknya, cakep dah kalau si King mah, Upper body dari metal, bawahnya plastik warna hitam, jadi nggak kelihatan plastiki dan memang cakep banget deh kualitasnya. Kabelnya emot demen ya secara desain dan kualitas produk kabelnya. Secara kualitas suara emot belum ada waktu nge-review kabel ya, jadi ntar mungkin ke depan bakal kita bahas deh. Kelemahan housing besi itu gampang scratch. Jadi kudu hati-hati nih sama nih housing ya yang udah punya tuh. Beli dah cash. Sayang 1 juta lebih ya. Ear tipsnya bagus dan nyaman. Kotak juga keren, mirip sama adek-adeknya. Speknya driver 12 mili double magnetic circuit graphene driver. Beda nih sama adek-adeknya yang cuma 9 mili. Ini 12 ya. Sensitivity 110 desibel. Impedance kecil banget nih, 12 ohm ya, jadi pakai source apapun nggak ada masalah dengan impedance-nya, suaranya bakal ledak nih, meleduk nih, beda sama adik-adiknya itu ya. Frekuensi responsnya 5 Hz sampai 40 kHz ya. Mikrofon kagak ada, jadi khusus musik doang nih ya. Plug diameter 3,5 mili ya. Headphone plug type lurus and cakep deh kalau TFZ kabel itu ya. Kabel lensnya 120 cm atau 1,2 meter. What in the box? 1. IM-nya. 2. Kabel TFZ yang bagus banget. Yang mau suka nih kabel TFZ-nya si siapa? Kabelnya si TFZ. Suka. Data cebel kabel ya. 3. 4 pasang ear tip yang berujung besar. 4. 3 pasang ear tip yang berujung kecil. 5. Double flang, 6 foam tips, 7 shirt clip, 8 velcro, 9 pouch berlogo TFZ, 10 kitab-kitab, 11 box yang keren. Kenyamanan penggunaan beda sama adek-adeknya yang butuh penyesuaian di awal make karena housingnya kan kecil pada itu ya. Seeking gampang, bisa dibilang plug and play deh di kuping emot yang sedang ya. Nyaman tanpa iritasi di pemakaian lama. Di posisi sulit ya bakal jadi masalah ya, wajar bodinya kan badak loh ya, gede bodinya ya. Cukup berat ya, King ini berat banget ya, cukup berat, lebih berat dari TFZ eksklusif 5 yang full metal, tapi King ini lebih berat ya. And nggak mengganggu, keberatan ini beratnya ini nggak mengganggu kuping ya, karena jenis earhook menurut emot ya. Kualitas suaranya yang jelas ya, yang jelas suara si King ini powerful banget, gede tanpa perlu pakai ampli tambahan. Resolusinya bagus ya, jutaan lah ya. Bisa dibilang King gampang di drive menurut emot. Bagus
Untuk non-entusias yang berkantong tebal and gak mau ribet dengan perangkat-perangkat para audiophile. Yeah. Jadi tinggal dicolok ke HP kita aja udah langsung cering dia. Yeah. Udah langsung jalan. Yeah. Ada suatu hal yang muncul di pertama kali emot beli TFZ eksklusif seri 1, 3, 5, dan King. Menurut emot, tadinya emot pikir mereka itu hanya beda di cuningan dengan kualitas yang tergradasi. Jadi yang bagus, bagus banget, bagus sekali, sama super bagus si King. Ternyata emot salah. Yeah. Menurut emot, TFZ eksklusif 1 condong ke mid atau vokal. TFZ eksklusif 3 condong ke high atau treble. Bassnya juga bagus nih yang eksklusif 3 ya. Jadi nggak terlalu apa treble-nya nggak jalan sendiri. V-shape lah menurut emot. Jadi tapi treble-nya bagus banget ya. Yeah. Dan TFZ eksklusif 5 condong ke low atau bass. Akhirannya endingnya menurut emot and in my opinion, kalau kata orang bule, King, TFZ eksklusif King ini adalah gabungan dari keunggulan adek-adeknya. Lagi-lagi in my opinion atau IMO atau menurut kuping emot ya. Yeah. Sound signature balance dengan mid atau vokal yang rada dominan menurut kuping emot yang lagi demen V-shape. Yeah. Sound stage gede, yeah. Separasi baik. Sekarang kita bicara frekuensinya. Low atau bassnya King itu mirip dengan TFZ eksklusif 5 yang gede and punchy. Cocok buat bass head TFZ eksklusif 5. Yeah. Sesuai dengan review emot tentang TFZ eksklusif 5 sebelumnya atau bisa dilihat di link di atas ini nih ya. Yeah. Jadi menurut emot TFZ eksklusif King ini bassnya mirip sama TFZ eksklusif 5 ya. Yeah. Tapi mirip ya, bukan sama. Bass King sedikit lebih kalem dari TFZ eksklusif 5 in my opinion. Bicara mid atau vokalnya, menurut emot sama kayak low atau bass. Mid menurut emot mirip-mirip dengan TFZ eksklusif 1 ya. Tapi menurut emot mid atau vokalnya lebih dominan dari low and bassnya. Ini apa karena kuping emot yang lagi demen V-shaper? Kagak tau dah eh. Dan and in my opinion eh. Begitupun dengan height atau treble-nya. Menurut emot mirip-mirip dengan TFZ eksklusif 3. Walaupun TFZ eksklusif 3 sedikit lebih crisp dan detail. Sedikit loh, nggak banyak. In my opinion. So, sebelum kesimpulannya kita lihat dulu nih kelebihannya. 1, powernya badak banget, ya. Yeah. 2, gampang di drive. Jadi pakai smartphone pun sudah langsung on, ya. Yeah. Langsung bagus. 3, resolusinya rasa jutaan. 4, detachable kabel. Jadi aman kalau kabelnya rusak atau pengen mengupgrade, ya. Yeah. 5, kabelnya keren, nggak kayak merek Knowledge Genit, ya. Yeah. 6, aksesoris berlimpah. Kurangnya 1, gampang kusut. Eh, kabelnya gampang kusut. Dah, itu aja menurut emang. Kesimpulannya, beli kagak nih, ya? Biasa Bang Enpo, cek kantong dulu and please jangan keracunan, ya. Menurut emot, and di kuping emot, emot pribadi lebih suka sama TFZ eksklusif 3 yang V-shape ke detail dibanding si King yang lebih balance. Ya, yeah, ini emot pribadi. King vokalnya dominan menurut emot. Yeah, mungkin karena emot bukan vokal lover kali ya, nggak tahu deh. Yeah. Jadi yang demen vokal lover dengan low atau bass yang punchy dengan high atau treble yang ngecering, kayaknya bakal demen banget dengan TFZ eksklusif King ini. Bakal demen banget dengan TFZ King. Ya, yeah. Yang demen low atau bass head, kudu hati-hati sama hype TFZ eksklusif King. Ya, yeah. Karena TFZ eksklusif 5, yeah. TFZ eksklusif 5 menurut emot lebih cocok ke bass head dibandingkan TFZ King. Ya, yeah. Yang demen height atau treble menurut emot mending ambil TFZ eksklusif 3 yang V-shape. Atau selain treble-nya ajib, clear and gak nusuk, bassnya juga cukup cakep, bagus, punchy. Dan emot suka sama yang TFZ eksklusif 3 ini, ya. Yeah. Walau nggak seponci,
TFZ eksklusif 5 bassnya. Buat yang demen balance bisa relatif. Kenapa? Ya, relatifnya ada di emot. Ya, karena menurut emot vokalnya sedikit mendominasi, dan ini menurut emot loh ya. Tolong cari lagi, bisa jadi karena kuping emotnya yang berbeda. So, itu dulu. Itu menurut emot mengenai TFZ eksklusif seri 1, 3, 5 dan King. Ya. Perbedaan impresi bisa sangat amat terjadi antara Abang Enpo dengan emot. Ya, problemnya yang utama adalah variasi jenis kuping manusia yang banyak banget beda-bedanya ya. So, jadiin aja review ini as second opinion or referensi. Ya. Cari lagi info lainnya sebelum ngebeli, ya. Buat yang belum mampu, jangan khawatir. Masih ada di masa depan. Kita terus berusaha sambil ngebayangin target kita. Targetnya beli King? Nah, perindah gambar King tempel di tempat-tempat yang kita sering demenin ya. Sebelum dapet, ya, kita usaha pakai yang ada sesuai dengan kesanggupan kita aja ya. Oke, Abang Enpo, maafin emot kalau ada salah-salah kata. Kalau berminat, ya, kalau berminat jangan sampai keracunan ya. Masa berminat meracun? Silakan klik subscribe, like, and comment. Bye.